Noro Noro TV, jutaan terima kasih kepada subscriber yang baru datang ke channel Noro Noro TV dan subscriber yang dah lama setia dengan Noro Noro TV. Channel ni dah cecah 1K subscriber, tapi ini baru permulaan. Kita kena keep moving forward macam Eren Yeager, The Goat. Banyak lagi konten untuk anda termasuk video ini, One Piece 1003 Manga Chapter Review. Okey, jom mula. Chapter ni bermula dengan pengakhiran chapter sebelum ni. Serangan bertubi-tubi Konga Teling Luffy buat darah terkeluar dari mulut Kaido sampai Big Mom terenganga. Terkejut bila dah sampai limit, Luffy gunakan penumbuk terkuat dia untuk buat Kaido jatuh ke tanah dan Luffy ikut jatuh sekali. Kid pelik sebab Luffy tiba-tiba jatuh walaupun tak kena serang. Law pun explain lah yang tu merupakan side effect kepada Gear 4. Luffy tak boleh guna haki selama 10 minit tapi serangan Luffy tu berbaloi lah sebab dapat mencederakan Kaido. Kemudian, Mama, Big Mom serang Luffy dengan menggunakan Napoleon yang berapi. Tapi lagi sekali, Luffy diselamatkan oleh Zoro. Kid dan Killer ambil kesempatan ni untuk finish off Kaido yang masih berada di atas tanah. Manakala Trafalgar di Waterloo serang Big Mom dengan menggunakan counter shock. Big Mom ni dah lama mereka tak pandang, akhirnya kena serang juga. Tak sempat Kid nak serang Kaido, Kaido dah bangkit. Terkejut Kid tengok Kaido nak lancarkan serangan dan muncul puting beliung yang Kaido cipta. Memang macam lawan dengan bencana alam sungguhlah. Kaido dengan puting beliung, Big Mom dengan panahan petir. Luffy dan Zoro terpelanting disebabkan angin tu dan Luffy kena ngap dengan Kaido. Roro Noah Zoro lagi sekali selamatkan Captain dia dengan serangan Kokujo Otatsumaki. Muncul puting beliung untuk counter puting beliung milik Kaido. Salah satu belahan serangan Zoro berjaya menembusi kulit Kaido dan berjaya mencederakan Kaido sampai berdarah. Big Mom pun kagum tengok Zoro berjaya mencederakan Kaido. Kaido dah mula perasan yang pedang Zoro mempunyai haki yang pelik sebab pedang tu merupakan bekas pedang milik Oden, Enma. Kaido kemudian gunakan serangan baru iaitu Tatsumaki Kaifu, bukan Waifu. Waifu Nico Robin dengan Yamato. Okey, tornado besar muncul bersama belahan angin yang tajam dari pelbagai arah. Zoro usung Luffy, Law guna kuasa dia untuk mengelak, Kid dan Killer tempis serangan tu. Pertarungan di atas rooftop Onigashima ni memang dahsyat, memang gila-gila sampai bergegar pulau tu. Batu-batu kecil, habuk apa semua jatuh ke bawah. Kelihatan kepala Orochi yang dipancung masih tersadai di atas lantai yang landai. Aku memang pandai, bye-bye. Macam budak 46 punya rap. Kita kemudian dapat lihat tetamu yang dijemput The World Strongest Intelligence Agency CP0. Ada 3 orang, 2 orang tengah main dalam Haji Jepun dan seorang lagi tengah perkena TO Bank. Mereka ni macam tengah bagi update lah tentang pertarungan antara Yonko dengan The New Generation. Buah putih geng samurai, buah hitam geng Kaido. Geng samurai ada 5400 orang dan kehilangan 400 orang. Geng Kaido ada 30,000 orang dan kehilangan 3,000 orang. Satu buah bersamaan dengan 1,000 orang. So buah putih ada 5, buah hitam ada 27. Mereka komplain yang bisnes partner mereka Orochi dah mati dan perang ni bermula sejak zaman kejatuhan Doflamingo. CP0 juga menjangkakan yang masa depan akan berubah dan jadi sukar diramal kalau 2 daripada 4 Yonko berjaya dikalahkan. Tapi mereka yakin yang Luffy and the gang takkan menang sebab orang bawahan Kaido, King, Queen, Jack, Tobi Roppo dan anak-anak Big Mom masih ada. Kalau mereka ni tak dikalahkan, tak menanglah geng samurai. Kita dapat lihat Franky lawan Sasaki, Sanji tengah panik, Nami usup Tama tengah bekerja sama, Jinbei beraksi dan Yamato waifu tengah bersiap sedia untuk lawan. CP0 nak pirate sama pirates, teruskan berlawan. Okey, balik kepada scene di atas rooftop Onigashima. Kaido akhirnya bertukar ke dalam bentuk hybrid. Nampak besar dia, 2 kali ganda lebih besar daripada human form Kaido. Habis chapter ni, no break next week. Dah lama kita tunggu Kaido punya hybrid form dan hopefully kita dapat tengok dalam next chapter lah. Lawan dalam chapter ni pun tetap amazing. Yonko dah mula serius dan respect kepada new generation sebab dapat push Kaido sampai guna hybrid form. Dan ada foreshadow yang Straw Hats akan menang lawan dengan lawan masing-masing termasuk Yamato. Yamato 4 Straw Hats. Design CP0 pun aku suka, sangat menggerunkan. Okey, komen pendapat anda mengenai chapter ni dan bagi rating pun boleh. Okey, habis video review aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan terima kasih banyak-banyak, terima kasih, terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua yang menjadikan channel ni sampai 1K subscriber. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi nakama, subscribe. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.